dari kumpulan. Situasi pertama di jalanan. Hai yo. Boy,
Situasi keempat, di tepian jalan. Lampu berjalan kaki hijau. Terima kasih banyak-banyak anak. Sahabat kan makcik dengan anak makcik. Eh, jom aku datang rumah ya. Nampak macam tak cukup makan. Kalau Fifi tu masih kan makcik ya. Kami dari Malam
masing-masing. Kita dah tengok 5 minit sketsa dan menunjukkan 5 situasi yang sering berlaku dekat kehidupan sehari kita kan. Dan selalu kita nampak tapi kadang-kadang kita tak rasa benda tu ada kepentingan, ada satu dan lain dan dekat situasi tu. Macam kita tengok, macam kita tengok dekat situasi satu kan, yang dua orang tu buang mula tu tak kisah pasal sampah. Lepas tu, in the end, dia tak kena tegur. So, kita bagi kita benda tu mungkin ada nilai sebenarnya. Tapi actually bagi certain orang, benda tu nilai dia sangat besar. Walaupun contoh macam kita tengok dekat dalam terang benda makcik mengandung lagi tak nak beranak lah kan. Sikit lagi nak beranak. Tapi ada orang tu dia tak nak bagi tempat duduk kan. So actually benda bagi setengah orang pandang benda tu kecil ke. Tapi bagi makcik tu kalau dia dapat tempat duduk tu, makcik tu menganggap orang tu sepuluh hero dia, idol, hero dia. Benda tu sangat besar bagi makcik tu. Untuk nilai-nilai yang kami tampilkan hari ni, sebenarnya antara nilai-nilai yang mungkin kecil tapi sangat diperlukan untuk kita menjadi seorang legenda. Jadi sekian saja daripada kami, dan Salman al-Farisi. Kami serahkan bersama. Jelas, seperti mana yang dicakap tadi, kita ni sebenarnya semua adalah legenda. Walaupun kita tak dikenali seperti Albert Einstein, seperti Muhammad Al-Fatih, tapi kita semua adalah legenda dengan perbuatan kecil sahaja. Jadi ayolah kita berganding bahu, bagai awu dengan tebing. Ibarat isi dengan kuku, hati kuman sama dicecah, hati gajah sama dilapar, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dicincin, sekurang sama dilaki, sekurang sama dituruni. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan.